lagi Anda menyaksikan Dapur Inspirasi Ramadan Paunia dipersembahkan oleh Ibu-ibu di rumah pasti bertanya, kok roti dipotong-potong dadu sih? Kira-kira buat apa ya? Hai Ibu Luar Biasa, bersama saya Karen Carlota di Dapur Inspirasi Ramadan Paunia. Kali ini saya mau membuat hamburger steak. Rasanya cocok banget dimakan untuk buka puasa. Langsung aja yuk kita buat. Pertama-tama kita siapkan Paunia garlicnya. Kita masukkan Paunia garlicnya. Paunia garlic, aroma bawang putihnya lebih harum, lebih gurih khas bawang putih dan gak ngendal. Kita masukkan bawang bombay. Sudah sampai kecoklatan, kita angkat. Kita tuang susunya ke atas roti tawarnya. Kita aduk, kita diamkan sampai meresap sempurna. Sementara itu kita masukkan dagingnya, sedikit garam dan lada, tepung roti, kuning telur, sagu, bawang yang sudah ditumis, dan terakhir rotinya. Kita aduk. Sudah selesai, kita bentuk seperti membuat perkedel. Nah, yuk kita masak steaknya. Kita panaskan Paunia garlicnya. Kita masukkan hamburger steaknya. Sudah matang, kita sisihkan. Sekarang kita membuat saus wafunya dengan memanfaatkan Paunia garlic yang telah dimasak dengan dagingnya. Kita masukkan bawang putih dan jahe. Kita tumis hingga harum. Kita masukkan jus jeruk, air, lada, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan kecap asin. Kita aduk hingga rata, kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan larutan tepung jagung. Kita tuang sausnya. Dan ini dia, hamburger steaknya sudah jadi. Menu sederhana dengan rasa luar biasa. Sudah siap menemani buka puasa keluarga di rumah. Nah, buat ibu luar biasa juga bisa mendapatkan resepnya di www.paunia.co.id. Ramadan kali ini saatnya Ibu Luar Biasa dan Paunia jadikan setiap kreasi di dapur luar biasa. Selamat menantikan berbuka puasa. Saya foto dulu ya. Acara ini dipersembahkan oleh Mama itu peri ajaib ya. Itu tongkat ajaib Mama. Royal Paunia, jadikan kue lebih lembut, ngembang, harum, dan gak ngendal di mulut. Paunia, jadikan luar biasa.